Iya. Di rumah. Apa kalau ini? Ini enggak perlu. Itu enggak tadinya. Tadinya pakai orang. Tadinya udah pakai mesin. Mesin grading kopi atau mesin sortasi kopi berguna untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses kopi. Kopi merupakan salah satu komoditas global yang sangat penting dan diminati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, industri kopi harus terus berinovasi dalam berbagai aspek termasuk dalam pengolahan dan pemrosesan biji kopi. Salah satu inovasi yang sangat berpengaruh dalam industri ini adalah mesin sortasi kopi. Dalam video ini, kita akan menjelaskan secara mendalam tentang sortasi kopi dan bagaimana peranannya dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi proses kopi. Mesin sortasi kopi. Sortasi kopi adalah perangkat khusus yang digunakan untuk memisahkan biji kopi yang berkualitas tinggi dari biji yang cacat atau tidak sesuai. Proses ini sangat penting karena kualitas biji kopi secara langsung memengaruhi cita rasa akhir dari secangkir kopi yang diminum oleh konsumen. Sortasi kopi dapat mengklasifikasikan biji berdasarkan berbagai parameter seperti ukuran, berat, kepadatan, dan warna. Jenis-jenis mesin sortasi. Ada beberapa jenis mesin sortasi yang tersedia, termasuk mesin sortasi berdasarkan ukuran. Mesin ini memisahkan biji kopi berdasarkan ukuran fisiknya. Biji yang lebih besar biasanya memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih dihargai. Sutton berdasarkan berat dan kepadatan. Mesin ini menggunakan perbedaan berat dan kepadatan untuk memisahkan biji kopi, memastikan hanya biji berkualitas tinggi yang digunakan dalam proses selanjutnya. Color grader berdasarkan warna, mesin ini mengklasifikasikan biji berdasarkan warna, sehingga biji yang terlalu terang atau gelap dapat dieliminasi. Manfaat sortasi kopi. Penggunaan sortasi kopi memiliki berbagai manfaat, antara lain peningkatan kualitas kopi. Mesin ini membantu memastikan hanya biji berkualitas tinggi yang digunakan, sehingga hasil akhir kopi lebih konsisten dan memiliki cita rasa yang lebih baik. Efisiensi produksi. Mesin sortasi dapat memisahkan biji dengan cepat dan akurat, menghemat waktu dan tenaga dalam proses sortasi manual. Reduksi pemborosan. Dengan menghilangkan biji yang cacat atau tidak sesuai, mesin sortasi membantu mengurangi pemborosan biji kopi dan meningkatkan efisiensi produksi. Tantangan dalam penggunaan sortasi kopi. Meskipun sortasi kopi memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam penggunaannya, termasuk biaya perawatan dan investasi awal yang tinggi.
Selain itu, penyesuaian mesin dengan berbagai varietas biji kopi juga bisa menjadi tugas yang rumit. Kesimpulan, mesin sortasi adalah komponen penting dalam industri kopi modern yang membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Dengan teknologi yang terus berkembang, penggunaan sortasi kopi diharapkan akan terus meningkat, memberikan kontribusi positif dalam menghasilkan secangkir kopi berkualitas tinggi yang nikmat dan memuaskan bagi para penikmat kopi di seluruh dunia.